di antara kita, jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Ustazah Sulis. Bagaimana kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Ustazah doakan teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Ustazah Sulis di sini juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Hari ini Ustazah Sulis mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk bermain menggambar. Nah, kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Bahan-bahan yang pertama yaitu Ustazah sudah menyiapkan sepidol hitam. Bahan yang kedua, Ustazah menyiapkan kertas berwarna putih. Nanti teman-teman yang ada di rumah akan diajak Ustazah untuk bermain menggambar. Kira-kira bermain menggambar apa ya? Ada yang tahu? Mau tahu? Nah, ikuti Ustazah ya. Pertama-tama Ustazah akan mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk menggambar lingkaran. Kita coba ya. Menggambar lingkaran. Wow, bisa nggak teman-teman yang ada di rumah? Kita coba lagi ya. Menggambar lingkaran. Wow, bisa. Ada yang sudah bisa? Oh iya, ada yang sudah bisa ternyata. Kita coba lagi menggambar lingkaran. Kita coba lagi ya. Kita menggambar lingkaran. Wow, kira-kira lingkaran ini seperti apa ya teman-teman ya? Ada yang bisa menjawab? Ah, itu ada yang sudah bisa menjawab. Seperti telur katanya Ustazah. Bentuk lingkarannya seperti telur. Telur kesukaanku. Boleh. Nah, dari bentuk lingkaran ini anak-anak bisa menambahi coretan sedikit. Nah, coretan sedikit. Wah, kira-kira menjadi apa nih ya? Wah, kira-kira menjadi apa nih ya? Wah, sepertinya ini kira-kira menjadi laba-laba. Wah, kalian takut enggak ya sama laba-laba? Ada yang takut dengan laba-laba? Oh, tidak. Laba-laba itu adalah binatang kesukaannya Rasulullah. Karena laba-laba itu yang telah menolong Rasulullah kita, Nabi Muhammad kita terselamat dari kaum Quraisy. Nah, begitu ceritanya. Kita kasih mata ya. Nah, boleh deh kita laba-laba. Kita kasih mata dulu. Begitu ya teman-teman ya. Boleh ditambahin lagi kakinya. Karena laba-laba itu kakinya banyak sekali. Begitu bisa dicoba ya teman-teman di rumah. Alhamdulillah, sudah jadi gambar laba-labaku dari bentuk lingkaran. Kalian bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba ya, Ustazah Sulis.